Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan datangnya Ramadan tahun 2023, banyak dari kalangan mualaf yang jalani ibadah puasa pertama. Siapakah para tamu mulia tersebut? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. 10 deretan artis yang pertama kali menjalankan puasa Ramadan di tahun 2023 ini. Bagi sejumlah orang, bulan puasa menjadi momen yang sangat ditunggu. Begitu juga bagi para artis tanah air yang tidak sabar menyambut bulan Ramadan bersama suami tercinta atau istri tercintanya. Ramadan tahun 2023 akan terasa istimewa bagi beberapa artis yang baru menikah dan baru masuk Islam. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini beberapa artis yang menjalani puasa Ramadan pertama, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. 1. Via Valen. Seorang penyanyi dangdut Via Valen menikah dengan Chevra Yolandi personel grup band Papinka pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Artinya Ramadan 2023 ini menjadi pertama kalinya Via Valen menjalani puasa dengan status sebagai istri dari Chevra Yolandi. 2. Masayu Clara. Artis Masayu Clara menikah dengan pesinetron Kausar Hartayudana pada tanggal 20 Mei tahun 2022 di Masjid Istiqlal. Ramadan 2023 kali ini menjadi perdana bagi mereka menjalankan puasa dengan status sebagai suami istri. 3. Maudie Ayunda. Aktris Maudie Ayunda dinikahi pria berkebangsaan Amerika Jesse Choi pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Kala itu, akad nikah digelar di rumah Maudie Ayunda. Sebagai informasi, Jesse Choi merupakan keturunan Korea Amerika yang telah berdomisili di Indonesia mengikuti istrinya, Maudie. Maudie Ayunda sedang menjalani puasa pertama bersama sang suami yang telah mualaf pada Maret tahun 2022. Bagaimana ya keseruan pengalaman pertama Maudie Ayunda berpuasa bersama sang suami, yang memiliki culture yang berbeda. 4. Rachel Amanda. Sah berganti status pada November tahun 2022 lalu, aktris Rachel Amanda menjalani Ramadan untuk pertama kalinya sebagai istri. Dikabarkan sebelumnya, Rachel Amanda resmi dinikahi pengusaha Narawastu Indra Pratna, pada tanggal 12 November tahun 2022. Narawastu Indra Prana menyembahkan mas kawin berupa 50 gram logam mulia dan seperangkat alat salat saat meminang Rachel Amanda. 5. Glencha Cisara. Pesinetron Glencha Cisara resmi dinikahi oleh Randy John tanggal 20 November tahun 2022 di sebuah hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ramadan 2023 akan menjadi bulan puasa perdana mereka, setelah berstatus sebagai suami istri. Jadi, meski sibuk syuting, Glencha Cisara akan melewati Ramadan 2023 untuk pertama kalinya sebagai istri. 6. Kiki Saputri. Komika Kiki Saputri mengawali tahun 2023, dengan mengganti statusnya menjadi sah sebagai istri dari Muhammad Khairi. Kiki menikah dengan kekasihnya, Muhammad Khairi pada tanggal 28 Januari tahun 2023. Dengan demikian, Kiki Saputri dan Khairi menjalani puasa Ramadan 2023 ini untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. 7. Erina Gudono menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Erina Gudono akan menyambut Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga presiden. 8. Amanda Khairunnisa. Amanda ini juga akan menjalani puasa pertamanya sebagai istri dari pria berdarah Inggris yang kini jadi mualaf. 9. Sabrina Khairunnisa. Sabrina ini akan menjalani puasa pertamanya sebagai istri Deddy Corbuzier. 10. Estelle Linden. Menjadi istri pengusaha asal Singapura, Estelle Linden akan menjalani puasa pertama sebagai istri. Ia kini tengah mengandung, menjadi suami istri sudah membawa kebahagiaan bagi setiap pasangan yang saling jatuh cinta. Apalagi kini bisa menjalani ibadah Ramadan bersama, meski harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan keadaan baru. Sederetan selebriti jalani puasa pertama sebagai istri atau sebagai suami di 2023 ini, penuh sukacita menyambut Ramadan. Itulah 10 deretan artis ternama yang sudah jadi mualaf, dan siap melaksanakan ibadah puasa, sebagai seorang muslim sejati dalam menjalankan perintah agama. Bagaimana tanggapan dari saudara-saudari kami? Tulis di kolom komentar, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.